Selong. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam video kali ini saya akan mereview liquid cash long seri dari 5 pound ya. Jadi 5 pound kan ada beberapa bentuk. Nah, cash long ini menurut gue yang terbaik, best. Nah, selain cash long, kalau teman-teman nyari 5 pound boleh cobain Black Flag Risen juga. Mantap. Yang suka tobacco ya, gua lah paling oke. Pak Eslong, nah, my phone tuh apa sih? Nih, ini nih. Tapi semuanya itu nggak manis. Tapi temen jangan takut. Tahu liquid enak itu kayak apa? Rasanya yang nggak pernah ada di apa? Cobain my phone. Nah, dalam video kali ini gua akan review Eslong yang edisi soft nick. Nah, ini kan free base-nya nih. Pilih, nah, buat dikasih itu udah lama, udah 4-5 bulan buat review ya. Nah, tuh, capnya lagi dah. Aku mau buka, bukan nih, males review, tapi juga momen bro. Menikmati liquid life itu perlu suatu momen. Jadi lu berantem. Nah, kita buka ya, segelnya ya. Gue seneng banget liat segel. Aduh cowok, gak selamat nih, keren gue. Keren ini gue. Banget. Iya, 5 pound. 5 pound itu kayak apa sih om? Nah, 5 pound itu rasanya lain. Hintnya itu coconut, almond, vanilla, dan ada thickernya bourbon. Jadi aftertaste nya itu ada pahit-pahitnya dikit. Unik, unik banget. Lu nggak ada deh liquid lokal, lu cari yang rasanya rasanya gila. Terus gua ada dapat kartu ucapannya dan nama Rio. Weh, tapi maaf nih ya, setelah 4 bulan lebih gua baru review. Soalnya bukannya gua males, gua bener-bener nunggu momen review liquid spesial ini. Gua dapet yang 30 free base, gua udah hafal banget. Cobain nih yang satu, gua cobain di RDA dan di Aflopot. RDA dan press week ya. Manginya ini yang wah, yang tangan ini mahal, serius mahal. Teman-teman bisa cek di offline store atau di kayaknya toko online, gua nggak tahu ya, gua belum search. Kalau di offline store teman-teman nanti cek sendiri atau nanti gua deskripsi ya, gua lupa. Yang jelas mahal salt nicknya. Kalau yang free base nya gua ingat 110.000 60 mili. Kalau yang salt nick gua lupa. Dia baru keluarin soalnya, dan stoknya nggak banyak. Dia dibuat berdasarkan pre-order, bener-bener spesial banget. Fair, pakai di Aflopot rasanya kayak apa, di RDA kayak apa, kan? Wanginya ini kangen, netes sedikit juga. Aduh, tuh ngecer komedi. Rasanya saya mau, saya gua gila. Nah, teman-teman, tunggu meresap dulu, oke? Ya, Aflopot. Review Aflopot udah deh ya, di video gue yang sebelumnya. Ini adalah penyempurnaan dari Ice Fits. Aduh, gila udah uangnya. Nah,
satu ruangan bro. Wanginya mewah, 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 mewah. Memang bed andalan sama Black Flag Risen. Oh, itu dua udah. Nah, om. Selong. Sia-sia men mendem ini liputan pun bikin video review ini rasanya pertama kali gua yang versi Saltnik. Aduh gila, gua nggak usah tanya tebal gak bang, baru mau udah aduh udah nggak usah ditanyain dah. Minan itu almond dan coconut. Gue lagi nyari boyfriendnya biasa sayur guys, ada tapi persisnya nggak terlalu senyata di Vibes boyfriendnya ya, pahit-pahitnya itu likernya. Liker apa sih lo? Itu yang beralkohol ber ah mana sih lo, nanya lagi. Lah, gue gak usah jelasin worth it apa enggak, pasti worth it. Mahal apa enggak? Mahal. Wajib gak gue beli? Wajib. Kalau mau jadi paper sejati si paling 5 pound as long. Pot gue tunggu agak lama ya. Sempurna. Sayang oil kosongan. Nah, pengalaman gue waktu pakai ini liquid 5 pound di waktu itu gue pake potnya Black Black X coil, OCC coilnya tahan sampai 2-3 minggu masih enak, gak ada besok ajar gak manis ya. Jadi dengan 5 pound ini teman-teman akan buat stigma dari gue sukanya manis, lu cobain dulu deh ya kan, gimana rasanya liquid yang gak manis. Liquid yang gak manis itu otomatis lu akan bisa menikmati layer per layer. Kenapa? Karena gak ketutup, jadi lu bisa identifikasi ada ini, ada yang kalau ada manis masuk sup manis lupa ya paling exhale-nya ya. Aduh gue belum sabar nih nikotinnya, ih langsung tekan lunak 3 kali itu 30 mg RDA. Jujur gue nggak pakai ini tikna mahal karena mahal tapi ya cerita lagi ya kit pipok serinya lain Keslong wajib, Black Risen wajib, simetrisnya 50-50, Bowden Matte itu nggak semua orang suka tapi udah keluarin yang versi lebih ramahnya, lebih murah. Nah itu kalau nggak salah cokomin ya, maksudnya apa ku pak aku cari sendiri atau ntar gua cari taruh di deskripsi. Itu mirip sama Bowden, si murahnya temen bisa cobain. Belum ya aku salah. Met Castle Long Black Pack Risens Matic Gambit Grandmaster. Nah, kalau Grandmaster itu kacang ya, kacang. Mirip persis
seperti Tante Erni. Ah, liquid Tante Erni, Tokyo Man Snacks. Tokyo Man Snacks, Tante Erni, mirip sama Game Master. Game Week juga orang pada suka. Tapi gua, wah gua belum cobain Game Week. Iya, gua baru ingat. Oh ya, 5 menit nih. Menit nih. Sabar ya. Mau sabar, pantatnya lebar. Aduh. Sayang teman-teman nggak di sini ya. Di sini gua kasih tetes. Ya tahu rasanya premium. Premium kayak apa? Ini aduh. Gak ada dah di liquid lokal yang apa ya namanya imajinasi brewernya itu untuk menghasilkan liquid seperti ini mah jauh men. Kok lain aja jauh ya, inspirasinya gila sih ini brewernya sih, lain rasa kayak gitu sih gila dan gila nih. Kalau free lokal gua ya jarang main yang base ya, nggak kena racun satu. Nah, nggak pernah. Rebase itu paling masih pegang itu bed bunny. Oke, baterai laptop gue udah mau mati, kita drip aja langsung ya, ya flopot. Beda cok. Bourbonnya lebih naik, kokonatnya lebih naik, almondnya tengah-tengah. Bulan gak usah ditanya dah, bulan 10. Nah, bulus ya kan. Oh beda, lebih soft, jauh lebih soft. Gue prefer di mana? Ya, tetep lah, RDA. Iya, ini enaknya apa? Sambil nyetir kan? Nyetir. Juga asapnya nggak terlalu mengganggu. Buat sambil nyetir, oke. Okay. Wah, udah gila dah. Lu mesti coba sendiri deh. Oke. Okay. Simpulannya, dengan freebase-nya, lebih pulan yang salty. Tapi lebih mahal. Saya lebih mahal. Jauh. Pernah itu. Untuk harga, ininya 3 kali lipat loh. Nah. Lagi, teman-teman langsung cobain aja sendiri. Gak akan kecewa, gue jamin ya. Kalau kecewa, gue beli. Ya kan? Oke dah. Sekian review dari saya. Belinya setengah harga ya. Setengah harga. Untuk karetin. Dijual. Tapi ya gak bakal ada sih. Di pasar liquid bekas. Dijual karetan ya kan. Sisa sekaret. Tapi gak bakal ada. Ini liquid enak. Pasti habis. Jamin kecewa. Oil lu lebih awet. Tapi gak manis. Jangan takut mencoba. Aku mencoba, emang gak manis, tapi jamin enak. Jadi lu gak mesti selalu nyari yang manis, biasain mati layer. Oke, sekian video dari saya, wassalam.